Al-Fayyad. Saya dari SD IT Al-Biruni Mandiri Karantina. Saya kelas 1 SD ICP. Hari ini kita mau belajar membaca buku judulnya Aku Sayang Rasulullah. Ada hadisnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Bismillahirrahmanirrahim. La tadduk walakal jannah. Janganlah marah dan bagimu surga. Sekarang kita mau belajar tentang hadis menjaga kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. An-nadufatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Teman-teman, kita udah belajar hadisnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan ustazah, perkenalkan nama saya Bianca dan nama bintang saya Bianca Alisha Wali, dan kelas saya namanya 1 ICP Abu Bakar Asidik dan nama sekolah saya Al-Biruni. Saya mau hafalkan tentang hadisnya tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Hadis kedua, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, dia tidak disayangi. Hadis ketiga, innal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya. Alhamdulillah teman-teman dan Ustazah Bianca sudah menghafalkan hadis-hadisnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Furqan Ali Al-Farizi. Saya kelas 2 ICP. Saya akan menjelaskan hadis mengajak kebaikan, yaitu adalu alal khairi kafa'ili. Artinya mengajak kebaikan, orang yang mengajak kebaikan mendapat pahala yang sama dengan orang yang diajak. Hadis riwayat Tirmizi. Adalu alal khairi kafa'ili. Adalu alal khairi kafa'ili. Adalu alal khairi kafa'ili. Adalu alal khairi kafa'ili. Orang yang mengajak kebaikan mendapat pahala yang sama dengan orang yang diajak. Orang yang mengajak kebaikan mendapat pahala yang sama dengan orang yang diajak. Merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alisa Farihan.
Saya kelas 1 SDP Abu Bakar Ashidik. Saya akan menghafalkan 5 hadis. Pertama, hadis berbagi hadiah. Tahadu tahabbu. Artinya, berbagi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis kedua, hadis menuntut ilmu. Tahlabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ketiga, hadis keutamaan senyum. Tabassumuka fi wajhi ahika sadaqatun. Artinya senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis keempat, hadis ibadah. Miftahul jannatil as-shalah. Artinya kunci surga adalah sholat. Kelima, hadis makan dan minum. La yashrobanna ahadun minkum qa'iman. Artinya janganlah makan dan minum sambil berdiri. Lima hadis, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabassumuka fi wajhi ahika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Omar Attaillah. Saya kelas 1 reguler Abu Hurairah. Sekarang saya akan membacakan hadis keutamaan membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an itu karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya, perkenalkan nama saya Al-Sudais. Saya kelas 1 ICP Abu Bakar Al-Siddiq. Saya akan menghafalkan hadis larangan makan dan minum sambil berdiri. La yasrubanna ahadukum qa'iman, ya ngala makan dan minum sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.